My Channel dengan aku dan juga Gia. Jadi hari ini adalah video yang most requested banget karena hari ini tuh Gia tepat 6 bulan, jadi gak kurang sehari, gak lebih sehari. Dan hari ini Gia bakalan cobain MPASI, jadi makanan pendamping ASI. Nah selama ini kan Gia cuma minum susu ya, sekarang karena udah 6 bulan Gia udah boleh makan. Jadi hari ini Mami mau masakin pertama kali buat Gia. Semoga Gia suka. Are you ready to eat? Pak. Are you ready to eat, Gia? Pak. Tapi sih Mami udah menurunkan ekspektasi karena Mami juga udah banyak baca kalau hari pertama baby makan itu nggak mungkin langsung lahap. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita coba aja. Semoga sih Gia suka ya. Kalau nantinya nggak suka atau kaget atau belum terbiasa itu juga nggak apa-apa. Ya Gia, namanya juga belajar. Ya. Nih. Dia suka banget gigitin mainan, masukin apapun ke mulutnya. Jadi semoga aja kalau makanan yang masuk, dia juga suka. Iya. Dan aku bakalan tunjukin gimana cara aku masak, resepnya gimana, alat apa aja yang aku pakai. Tapi sekali lagi ini juga masih hari pertama aku masak MPASI. Kalau mau dijadiin referensi boleh, tapi kalau mau dicontoh plek-plek itu tolong kalian baca dulu atau lihat-lihat dulu lah ya gimana. Soalnya kan ini hari pertama aku juga takut salah, tapi aku udah banyak baca, semoga aja dia suka. Oke, Mami mau masak dulu. Ready guys, ketemu nanti ya pas Gia udah mau makan. Nah ini tadi pagi aku tuh udah bikinin kaldu ayam buat Gia. Nih guys, lihat kaldunya bener-bener kental banget. Jadi caranya itu gampang banget, tinggal taruh kaki ayam terus tambahin air. Dan aku pakai slow cookernya Mito. Nah ini tuh super gampang banget pakai slow cookernya. Jadi tinggal aku atur aja. Kalau ini kan off ya. Nah aku pakai yang high, yang tinggi. Soalnya aku kan mau bener-bener ini kayak ayamnya tuh sampai lunak banget ya, biar kaldunya tuh makin kental tuh. Nah sekarang aku mau siapin wortel, kentang. Ini udah ada ayam yang udah dicincang. Ini aku mau potong-potong dulu. Ini kayaknya setengah segini aja cukup sih. Aku mau kentangnya dipotong kecil-kecil gitu, sama wortelnya juga. Nah ini pisaunya aku pakai dari Steen Cookware, soalnya dia tuh udah satu set sama sterilizernya kayak gini. Jadi ini talenannya juga beda-beda. Yang tadi aku pakai yang hijau ini buat sayuran, nah yang biru ini tuh buat ikan gitu. Dan ini juga ada talenan yang warna pink, ini buat daging. Ini udah satu set semuanya. Dan ini tuh bisa dipakai buat steril. Jadi supaya talenannya, pisaunya, dan kalau kita taruh sendok di sini juga semuanya bisa ke steril, jauh dari virus ataupun kuman. Nah biar lebih gampang untuk MPASI, aku tuh pakai alat yang namanya Nutri Baby dari Baby Move. Nah jadi di samping ini tuh udah ada alat kukusannya dan di sampingnya tuh blender. Jadi gampang banget. Ini aku mau cemplungin. Tuh. Dibuka di bagian bawahnya. Itu aku mau taruh ayam cincangnya. Tuh segini. Nyalain alatnya dan ini buat kukusan. Aku mau di 15 menit. Oke. Tinggal aku diamin, aku tunggu sampai 15 menit nanti dia bakalan mateng. Kita tunggu dulu ya. Aku sekalian mau bikin snack juga buat Gia. Jadi ini aku ada mangga. Aku bakalan potong seperti ini. Gini. Ups, sudah selesai. Bakalan peel kulitnya.
aku masukin ke alat seperti ini. Jadi ini gampang banget buat makan buah. Semoga aja dia suka. Ini kan lebih ya, bakal potong. Sisanya aku yang makan. Segini. Nanti buat Jojo habis makan makanannya ini kayak buat makanan penutup gitu loh. Nah, ini udah mateng. Wuh, udah 15 menit. Jadi, tinggal buka blendernya. Aku masukin ke blendernya. Wah, ini juga ayamnya juga udah mateng. Terus aku nyalain lagi yang blender. Blender. Oh ya, aku lupa mau tambahin kaldu nih. Ini aku pakai saringan. Aku ambil 1 sendok. Kayaknya udah cukup sih 1 sendok. Nah, aku tambahin kaldu karena ini kan hari pertama Gio makan ya. Jadi kata dokternya boleh tuh agak sedikit lebih cair makanannya biar gampang ditelan. Nah, ini karena hari pertama Gio makan, jadi kayaknya aku mau saring lagi. Nanti kalau misalnya Gio udah gedean, ini sih cukup teksturnya segini. Cuman ini karena hari pertama ya, aku maunya dia tuh nggak kesusahan telennya, jadi harus disaring lagi. Nah, jadinya seperti ini aku tuangin. Di blender tadi sih masih ada sisa, tapi itu buat nanti sore ya. Jadi ini bisa buat 2 kali makan. Tuh, jadi kayak gini. Semoga Gio suka ya. Tuh. Nanti kalau misal kurang cair, kayaknya aku bisa tambahin kaldu lagi. Ini kita coba dulu buat Gio. Udah? Siapa yang mau mamam? Ini kayaknya udah lapar ini. Iya. Hah, mau ngapain ini mami? Ini mau ngapain mami yo? Wah. Mau minum? Mau minum? Oh iya mau minum. Nih mami buka ya. Nah, nih Gio belajar minum pakai ini Gio. Yuk. Nah, minum. Nih mau pinter? Pinter banget aus ya. Oh, Gionya aus. Ih pegang sendiri pinter. Wah, anak pintar. Anak pintar. Udah minumnya jangan banyak-banyak, nanti enggak bisa makan, nanti kenyang. Mami udah coba dikit sih tadi. Rasanya sih enak ya. Semoga Gio mau. Oke, Gio, yuk. Ini lepasin dulu ya. Apa itu, Mami? Apa itu? Gitu nah. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo. Ini yang dimakan ini. Aduh kena hidungnya kan? Oh, it's okay. Ini kan hari pertamanya. Mungkin aja kaget ya. Distraction gitu nonton atau main gitu. Coba sambil main dulu ya, mami ambil main dari mana? Aduh. Lagi. Iya sayang. Lagi. Telan dikit ya. Kita coba lagi ya, Gio. Kabur, iya. Oke, ini cara ketiga ya. Apakah Gio mau kalau sambil nantang? Wih, pintar. Wow. Pintar. Ini lebih fokus. Iya. Ini mami bakalan banyak dihujat nih makan sambil nonton. Tapi nggak apa-apa ya, ini hari pertama Gio, kita kayak mau kasih dia perkenalan aja sih sama makanannya. Nanti kalau dia udah kenal makanannya, baru kita train untuk benar-benar fokus sama makanannya. Gitu ya. Lumayan mau makannya, lihat. Lumayan banget ya untuk hari pertama ini. Coba ya, kita nggak kasih nonton ya.
Kita matiin ya. Bintar. Bintar. Lagi yuk. Nope. Sayang. Kalau enggak nonton langsung kayak ulat bulu nih anak sayang. Wah, pintar. Ini botol barunya, jadi dia masih agak bingung, agak kesusahan, tapi ternyata bisa. Wah, pintar. Udah ya, sekarang waktunya untuk makan mingga. Lahap banget. Yuh, enak gak? Berhasil. Kalau ini mungkin karena dia bisa makan sendiri, dia tuh nggak kayak ulat bulu gitu ya. Wah, ini berantakan semua ini. Ini emang sengaja aku nggak mandiin dulu tadi pagi, karena biasanya tuh pagi Gio mandi sekitar jam 10, jam 11. Ini karena emang hari ini mau MPAC, aku sengaja nggak mandiin karena bakal tahu kayak gini, bakalan dilepehin. Tapi nggak apa-apa, kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau aku tuh sebenarnya udah menurunkan ekspektasi ya. Ini wajar banget dilepehin. Sampai kena hidungnya. Okay. Segitu aja guys video vlog MPAC Gio hari ini. Nanti ya kalau Gio udah lahap makannya, udah jago makannya, atau udah bisa makan sendiri, aku bakal update lagi di vlog selanjutnya. Untuk hari ini cukup segitu aja. Thank you so much for watching. Bye bye guys. Gio? Oh gitu ya. Lagi mamanya gimana, anak pintar?